Luar biasa ternyata seperti Indonesia nih. Aku apresiasi kali si nasionalisme ini dah. Patut kita tiru sini. Ini apa nih? Kok ada apa tuh? Sedot 24 jam WC penuh mampet gila bah. Ini terjadi teman-teman. Lempar-melempar. Benar. Gila, masuk ke supporter Indonesia. Gila, apa tuh? Buang. Emang suasana kalau di dalam stadion tuh momentum atau suasana lebih keren. Ada main PUBG, guys. Ketika main keren. Unik. Ada main PUBG sambil nonton bola, guys. Apaan nih? Oh. Aduh. Dilihat orang tuh, guys. Supporter Malaysia. Gak ada supporter yang lain pun bisa kayak gini, lihat. Sebelum kalian menonton ini, tarik napas dulu. Tarik napas selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, guys, ulang coba-coba. Nah, kali ini teman-teman, kita bakalan membahas di balik layar ataupun di belakang layar ataupun di belakang pertandingan antara Malaysia dan Indonesia kemarin yang berakhir dengan skor 2-0. Nah, kalau di depan layar udah tahu kita itu skornya 2-0, menang Malaysia. Untuk sekarang ya, menang Malaysia. Nah, gimana kalau di balik layar belakang? Ada katanya peristiwa-peristiwa yang sangat apa ya? Banyak yang bilang ke aku, "Bang, reaction ini, Bang, reaction itu, Bang." Banyak peristiwa-peristiwa yang harus kita bahas di sini, harus kita klarifikasi mungkin ya seberapa yang aku tahu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita lihat aja. Langsung aja kita lihat ya. Ini ada dijelaskan sini, aksi supporter Indonesia di luar Stadion Bukit Jalil sebagai bentuk protes atas buruknya kinerja federasi. Oke, kita lihat ini apa sih, dari PSSI ya. Nah, ini supporter Indonesia teman-teman. Aku respect sih gini-gini jauh-jauh datang itu lah. Kalau ini sekali lagi teman-teman, nggak ada sama sekali untuk menjelekkan salah satu pihak. Ini viewer kita untuk melihat apa sih yang terjadi di belakang layar tersebut dan kita ambil hikmahnya nantinya. Ini respect kalau kayak gini. Nasionalisme ku jadi tergugah. Oke, lanjut guys, kita lihat guys. Ini apa nih? Indonesia Chili belum mulai tapi sudah panas. Video via Nusantara, kita lihat teman-teman. Oh, ini dari supporter. Ini sudah di lokasi stadion ya, udah mulai panas ya. Ini dari supporter Malaysia mungkin ya. Atau dari supporter Malaysia dari kaosnya. Kalau klarifikasi kalau ada salah dalam video ini menyampaikan gue. Tapi ini sekali lagi teman-teman, nggak ada sama sekali untuk menjelekkan salah satu pihak ataupun pihak-pihak tertentu ya. Sekali lagi perlu aku pertegas tuh. Ini lagi teman-teman ada caption lagi nih. Oke, ada damainya nih. Ini kayaknya asik sih untuk meredakan ataupun apa ya istilah untuk mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang akibat penampilan ataupun apa ya istilahnya pertandingan kemarin gitu, lihat. Ini kenapa nih? Aduh, dosa aku nih. Gila. Ya. Gila. Itu kalian sendiri sih menilai itu istilahnya bumbu-bumbu dalam suatu pertandingan sepak bola. Karena di sepak bola sekarang ini nggak hanya banyak penonton laki-laki, dari kaum hawa juga udah banyak menonton. Itu kita anggap sebagai hiburan aja lah ya. Nah, ini lagi kita lihat teman-teman. Sama aja toh. Ini kenapa nih? Oh, tetap hampir sama juga yang tadi teman-teman ya. Belum mulai pertandingan udah panas. Ya, udah sampai hampir sama. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada apa nih? Anak STM away Malaysia. Kira-kira apa ya dalam misi tes mereka? Nah, ini menarik sih aku lihat nih ya. Tapi tahu nggak sih kalian, ada nggak sih, ini yang kalian tahu ya mungkin ya, yang menonton ini, tahu nggak kalian ada sekolah Indonesia di Kuala Lumpur gitu? Aku dengar-dengar kabar sih ada gitu ya. Maksudnya itu orang Indonesia sekolah di Kuala Lumpur dengan kostum sekolah di Indonesia. Seperti itu aku lebih. Nah, ini walaupun itu nggak tahu lah aku ya, kalian nanti yang klarifikasi. Tapi walaupun kalaupun ada seperti ini sangat aku apresiasi ya, apresiasi jauh-jauh anak STM katanya, anak SMA nonton langsung gitu. Aku aja nggak
kayak gitu langsung nonton gitu, tapi ya luar biasa sih. Salut aku. Tapi kalau tahu kalian IG-nya, tag di kolom komentar teman-teman biar mereka nonton. Aku apresiasi kalian di nasionalisme ini dah. Patut kita tiru sini. Ya kalau misalnya dia pakai kostum sekolah, ya mungkin kalian bisa menilai ya. Oke, kita lihat selanjutnya teman-teman. Ini ada video-video up ataupun foto-foto dari apa nih? PSSI, official PSSI. Ini ada Sport Indonesia di Bukit Jalil teman-teman. Aduh. Ini kayak supporter. Ini kayak kawal Garuda. Ini Porja Indonesia, guys. Keren-keren gila nih. Masih pakai baju sekolah, guys. Salut aku. Ini pasti banyak tenaga kerja di Indonesia yang kerja di sana yang menonton ya. Salam respect dari aku, Indonesia dari Medan. Ini dia lagi teman-teman. Wow. Ya, kita lihat nih teman-teman the next video ya. Ini teman-teman di aksi reformasi di korupsi ada di Bukit Jalil hadir, emang ini anak-anak STM enggak hadir matinya, maksudnya ini caption ini di setiap ada acara kenegaraan ataupun yang membangkitkan jiwa nasional semua anak-anak STM itu ada, maksudnya kurang lebih seperti itu. Keren, gila. Patut ditiru nih dalam hal nasionalisme untuk mendukung tim Indonesia. Nah, dan mereka ini juga viral teman-teman. Nggak hanya bertebaran gitu-gitu aja, viral kok mereka di mana-mana. Oke teman-teman, kita lihat teman-teman. Udah mulai nih pelan, nah, santai-santai. Nanti ada puncak kok. Fans Malaysia melempar flare ke tribun away. Hello, video Jazz Amalia. Kita lihat teman-teman. Ini apa nih? Kok ada apa tuh? Sedot 24 jam WC. Penuh mampet gila bah, ada iklan bah, Ultras Malaya is full. Oh shit, apa itu, gila ada iklan sedot WC juga di stadion. Kita lihat ini terjadi teman-teman, lempar-melempar. Flare. Gila masuk ke supporter Indonesia, gila apa tuh, buang matikan. Dilempar balik. Salah melempar dari supporter sana ke supporter sini. Apa-apaan nih? Langsung panas lah. Ini nggak betul nih. Perlu diklarifikasi nih. Kalau kalian yang langsung away di Bukit Jalil ya teman-teman. Gila nih. Ini coba kita lihat sekali lagi ya. Ini aku baru tahu nih. Udah lempar botol. Bam. Langsung lempar player bah. Mati kan seharusnya. Aduh sayang. Gimana kalian di sana ya? Balik lagi. Gila. Keras ya. Memang apa ya teman-teman ya, rumit juga kita jelasin. Karena berdasarkan histori sejarah Indonesia sama Malaysia nih, apa ya, ibaratnya udah gimana gitu ya, udah sejarah yang cukup panjang ya. Apa ya istilahnya, ya secara historikal udah penuh apa gitu, penuh banyak cerita lah. Jadi wajar mungkin, tapi jangan pakai kekerasan. Kalau misalnya supporter kreativitas, ya itu nggak masalah. Tapi kalau kekerasan kita tidak mendukung. Ini lanjut teman-teman, ajang timnas main dijadikan bisnis juga nih. S3 manajemen bisnis nih, sedot 24 jam WC penuh mampet. Kok ada ya di stadion sedot WC juga ya? Keren. Oke teman-teman, kita lihat teman-teman ini dari sisi lain teman-teman. Ini suasana beberapa saat lalu di Stadion Bukit Jalil sempat panas. Ini antara dua supporter ya. Ini supporter Malaysia lah ya. Ini Indonesia. Oke teman-teman, kita lihat lagi teman-teman, ini dari view yang lain ya teman-teman ya. Ini dari supporter Malaysia, gila sih ini. Ini Ultras Malaya ya. Aku kalau lihat supporter lompat-lompat, itu salut, aku keren aku rasa ya. Kayak ada bangkit gelora gitu, apalagi kalau satu stadion apa ya, penuh gitu, lompat-lompat ya. Tapi jangan injak kursi ya, itu sih yang kita sayangkan kalau misalnya injak kursi. Oke, kita lihat teman-teman. Ini dari postingan ya, kayaknya foto-foto gitu ya. Ini ada apa nih teman-teman? Ada. Dia kayak buat foto Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Salam.
dia istilah memberi pesan gitu untuk rakyat Indonesia lebih apa gitu ya, lebih apa istilahnya, lebih berpikir jernih bahwa Indonesia ini banyak, luas, kita harus bersatu. Ini dari view ini, ada video lain teman-teman, ketika negara api menyerang dan lempar jumroh cuk teksi doi, gila ini apaan nih. Yuk. Oh yang tadi supporter lempar ke supporter player tadi, gila. Gila nih, janganlah kayak gitu mah ya. Ya udah stop lah, damai supporter. Ayolah kita negara serumpun dan berdamai lah. Ya perlu aku garis bawahi juga teman-teman ya, mungkin aku nggak berada di sana merasakan sensasi yang mungkin kalian juga yang datang di sana mungkin ada ucapan-ucapanku yang salah, ya mohon maaf ya. Ada nih hiburan untuk sementara dari Liga 1 nih, jangan kalian skip dulu, ini ada hiburan nih, lemasin dulu say, udah tegang kali kalian pun nonton nih. 3 menit saja pemirsa, 3 kali 60. Aduh tepuk jidat aku. Nah udah nggak tegang lagi kan, oke kita lanjut, boleh ya. Nah ini yang viral tuh teman-teman, kayaknya bukan bolos sekolah sih, ini bolos sekolah tuh ini kayaknya bukan bolos sekolah nih, aku yakin nggak bolos sekolah, jangan ditiru kalau bolos sekolah. Nah kita lihat teman-teman dari view yang lain teman-teman ya. Ini penyokong Indonesia membalik beberapa suara ke arah penyokong Malaysia, sebaik saja Malaysia menjaringkan gol pertempuran perlawanan keyakinan Piala Dunia. Kayaknya bukan dibalikan, bukan melempar sih, beberapa membaling apa ya, kurang ngerti sih aku. Kayaknya bukan dari tim Indonesia yang melempar sih. Jadi ya beberapa video yang udah kita lihat ya, ini apaan? Oh ini yang tadi cuma di cut setengah doang ya, istilahnya ini kayak Indonesia jadi yang apa, yang melempar player ya. Tapi nggak tahu lah, kayaknya dari hasil yang udah kita lihat tadi kan membalik-balikan player gitu ya. Sayang sih aku lihat gini kalau supporter terus-terusan kayak gini. Oke kita lihat teman-teman, dan selanjutnya teman-teman next. Nah ini dari Pak Menpora nih teman-teman, Menpora Malaysia, Menpora Malaysia bagikan pit persahabatan ke supporter yang tim nasional Malaysia. Oh patut ditiru nih, keren, patut Pak Menpora. Lanjut kita lihat teman-teman selanjutnya, ini apa lagi nih, terus kasih semangat ke timnas. Aku kan kalau aku kalau supporter 04 ini suka aku rasa. Keren sih, aku apresiasi kalau gitu ya, keren sih. Nah lanjut kita lihat teman-teman dari apa lagi nih ya, banyak sih sebenarnya videonya, nanti ada beberapa yang kita lihat lagi teman-teman. Ini view unggul pertama dari Malaysia nih teman-teman. Ini gila sih teman-teman, gila. Siapa Wira Sid nih, gila. Dan suasana penonton apa keren ya. Kita lihat nih ada lagi nih. Oh ini tendangan peluang. Gila. Ini Pop Sapoyoras ini bakalan jadi bintang kayak ke depannya. Tapi ya kita doakan yang terbaik lah untuk semua. Ini apa lagi nih? Oh ini suasana supporter, gila penuh boy. Ya kalau nggak salah sold out, tiket habis sih. 72.000 sekian itu lah. Keren. Kita lihat lagi teman-teman ini. Oh ini supporter dari Malaysia teman-teman. Keren sih. Ya. Ini kayaknya supporter damai semua nih. Keren. Salut. Respect. Ini apa lagi nih teman-teman? Oh ini suasana ya di dalam stadion ketika pertandingan ya. Memang suasana kalau di dalam stadion tuh momentum atau suasana lebih keren. Oh ada main PUBG guys. Ketika main, keren. Unik. Ada main PUBG sambil nonton bola guys. Gila, keren, salut aku. Ini kita lihat, ini suasana kayaknya apa ini teman-teman, di luar belakang layar nih, yang seru-seru nih. Timnya apa, supporter udah banyak ya, penuh, hidup lagi lampu-lampu, keren. Kan dalam suasana pertandingan ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman, ini supporter Indonesia lagi. Aku pada darahku, di sanalah aku berdiri.
kalah menang dan seriku tetap bernyanyi, semangat tetap. Wah, aku kalau lihat nyanyian supporter Jateng jauh-jauh tuh bangga aku, tergugah aku kepengen ikut dia. Oke, kita lihat teman-teman yang selanjutnya. Siapa yang mulai duluan tak gentar wali di negeri seberang? Semangat ini bang, gila. Di supporter Indonesia 4.400an mungkin ya. Mayoritas supporter Malaysia tetap semangat, Indonesia tetap semangat. Gila nih. Gila. Oke, kita lihat selanjutnya teman-teman. Ini dari apa nih? Oh, ini penampilan apa ya? View dari pesop apa ya, dari stadion ya. Keren sih kulihat nih. Keren, ramai penuh. Supporter Indonesia dilempar terlebih dahulu dari supporter Malaysia, akhirnya dibalas dilempar kembali oleh supporter Indonesia. Oh, ini player tadi ya, dari Malaysia ke Indonesia. Ini supporter Indonesia, teman-teman. Kemudian Udah, dibalikkan lagi, boy. Dari umpan kanan ke umpan kiri, dibalikkan lagi umpan kanan. Jep, balik lagi. Wah, janganlah, nggak boleh ditiru tuh teman-teman. Janganlah kita saling melempar-lempar. Ini dari apa nih, supporter Malaysia. Ini apa nih? Oh, view dari lain ya, player yang terkait player nggak ya? Oh, view yang lain. Oke lah, boleh. Ini apa lagi nih, kita lihat. Oh, ini view dari gol Sapawi Rashid lagi. Gila apa suasana supporter ini. Gila. Oke, lanjut lagi teman-teman nih. Apalagi, oh ini view player lain nih. Banyak orang Indonesia menyalakan suar dan mematahkan kursi. Apaan nih? Aduh, patah kursinya. Patah apa enggak kursinya tuh? Ini di-cut bukannya. Ini di-cut nih video kalau suar tadi ya, player tadi. Tapi ini dipatahin kursi. Kayaknya enggak patah sih tuh. Tapi enggak tahu loh kok, enggak kelihatan patah enggak. Udahlah, skip. Ini teman-teman, oh view yang lain teman-teman. Slow motion, Pak. Oh, ini pas tendangan Osas ya. Supporter, yuh luar biasa senang orang ini, kayak jadi iklan gitu ya. Suasana kayak anu, suasana stadion itu gila. Pasti senang banget sih itu. Oke teman-teman, ini kita lihat lagi teman-teman nih dari next one. Oh, ini dari view Sapawi Rashid masih ya, Sapawi Rashid. Gila tendangannya boy. Ini dan kita lihat lagi teman-teman nih dari. Oh, ini masalah kericuhan lagi nih teman-teman. Oh, lempar-lemparan ya. Tapi sayang ya, semua jangan ada lemparan-lemparan gitu ya. Tapi ya oknum mungkin yang lempar itu ya, ataupun berbuat yang di luar apa ya, di luar kewajaran itu oknum sebenarnya. Tidak ada itu mencerminkan supporter antar belah kedua negara. Oke, kita lihat lanjut teman-teman. Udahlah, ini dibilang nih tenang, sabar, tenang wi. Itu sih aku harap ya dari supporter Indonesia ada yang menenangkan gitu kan. Oke, next video teman-teman. Ini dari orang Malaysia teman-teman ya, itu di nonton bareng di kafe. Oh, ini pas gue ya, pas gue ini Semarang sampai di kafe atau warkop gitu, atau rumah makan rame guys, rumah restoran Hakim guys. Ini restoran Hakim bro, serius ya apa? Gila penuh jalanan guys. Lanjut teman-teman, ini supporter siapa nih? Oh, ini Ultras tadi ya, udah tadi ya. Keren sih ini. Semangat aja, keren. Ini, oh ini Sliwar tadi ya, dari antar supporter. Dari caption sih, Sliwar dari Malaysia ya, ke Indonesia, dan Sliwar dari fans Indonesia. Oke lah,
wajar sih kalau saya war gitu ya, tapi jangan asal anarkis gitu. Oke nih teman-teman, kita lihat. Gila, penuh stadionnya guys, rame ya. Ini udah kita lihat sih tadi rame-rame gitu. Nah jadi ya, ada terakhir video nih teman-teman, yang menurut aku ya luar biasa sih supporter Indonesia nih. Kalau misalnya di ending video biasa kalian mengharapkan video yang unik, ini aku kasih video unik dan luar biasa sih video ini. Kalian lihat ya. Ini luar biasa. Ini kita lihat baca caption di bawah, santuy aja karena kami memang negara tersantuy, ultras TikTok, TikTok casual. Kita lihat teman-teman. Dilihat orang tuh boys, supporter Malaysia. Gak ada supporter yang lain pun bisa kayak gini, lihat. Ada nggak? Tersenyum pula orang tuh. Ini jogetan supporter Indonesia nih. Oke guys, sampai situ aja videonya. Kalau ada pun salah kata daripada video-video ini, saya mohon maaf ya teman-teman. Inti dari video ini kita untuk apa ya istilahnya? Biar supporter kita semakin dewasa lagi dan tidak ada perut kerusuhan. Dan see you the next video. Bye.